Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang duluan datang? Razan. Ya, Razan. Coba silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sekarang ini kan musim corona, musim COVID-19 atau COVID-19. Oleh karena itu, Pak ingatkan kepada kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kalian akan belajar matematika kelas 5, penyajian data dalam bentuk diagram matang. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, kalian akan dapat menganalisis data yang berkaitan dengan diri. Nah, berkaitan dengan kita ya, di lingkungan sekitar kita, dalam bentuk diagram batang. Sekarang siapkan buku kalian. Coba, jangan disiapkan buku kalian. Tepuk semangat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, kalian akan membaca. Coba baca buku kalian yang ada di buku matematika kelas 5, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Coba buka. Sudah membacanya? Sudah. Pada pembelajaran matematika, kalian telah belajar tentang penyajian data. Yang pertama itu menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, hari ini akan belajar bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Ayo mengamati. Coba kalian amati gambar yang ada di depan. Itu ada nomor satu, itu pelajaran ada olahraga sepak bola. Yang kedua itu voli renang. Di kelas ini berapa orang
yang menyukai sepak bola, tolong tunjuk tangan. Sepak bola untuk 3 orang. Empat orang. Oli 1. Amati data berikut ini. Siapa yang bisa membuat diagram batang dari data tersebut? Siapa yang berani? Ya, coba bagaimana membuat diagram batang dari gambar tersebut? Minggu yang lalu kalian telah membuat diagram gambar ya. Nah, ini diagram batang. Belum bisa ya? Nah, kalau belum bisa, perhatikan video yang telah Pak siapkan untuk kalian berikut ini. Namanya buat kalian, hari ini kalian akan belajar matematika. Nah, minggu belakang kalian telah mempelajari tentang video tentang apa? Nah, coba perhatikan, minggu belakang kalian telah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, hari ini kalian akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Contohnya, olahraga kegemaran siswa kelas 5. Jenis olahraga, misalnya sepak bola, banyak siswa yang menyukai 9 orang. Voli 6 orang, tenis meja 10 orang, bulu tangkis 7 orang, renang 5 orang, catur 2 orang. Kalian pertama-tama harus membentuk huruf L terlebih dahulu untuk membuat bentuk diagram batang. Kemudian jenis olahraganya itu ditulis di bawah. Misalkan sepak bola, jaraknya itu harus sama, misalkan 1 cm semua ya. Nah, ini contohnya sepak bola. Kalian sudah mengamati video yang telah Pak siapkan. Sekarang kalian bentuk kelompok, tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Masker tolong dipakai. Maskernya diperbaiki. Masker tetap menutup hidung. Kalian masing-masing kelompok itu akan Pak beri tugas untuk kalian diskusikan. Nah, langsung saja kita bagi kelompok kalian. Yang mudah kalian berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, siap? Apa akan kalian? Masing-masing kalian kita akan berbagi dalam berdiskusi. Coba, kalian berdiskusi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, Sudah semua? Sudah. Bagus. Sekarang kelompok mana yang akan menyajikan hasil diskusi kalian ke depan? Coba tunjukkan dirinya. Pak Tunjuk atau kalian pilih sendiri? Pak Tunjuk ya? Ya, coba kelompok 2.
Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Dua. Kelompok berapa ini? Dua. Ya, kelompok dua, tepuk tangan. Bagaimana menurut kelompok lain? Itu ada yang ingin bertanya kepada kelompok kelompok dua? Ada yang ingin bertanya? Ya, benar tidak ini? Jumlah tinggi badan siswa kelas 5. Bagaimana itu kelompok lain, benar atau tidak? Benar. Benar? Ya, benar sekali. Tinggi badan siswa kelas 5 itu 150 cm. Itu jumlahnya ada berapa orang? 6 orang ya. Jumlahnya ada 6 orang. 155 itu ada 12 orang dan 160 itu ada 4 orang. Ya benar, kelompok 2 itu benar. Silakan duduk. Tangan untuk kelompok 2. Tangan, tepuk tangan yang berbuat. Tangan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nilai 90 ada 5 orang dan nilai 100 ada 2 orang. Kamu tidak kau menonton di sini? Nah. Ya benar. Tadi kalian sudah menyajikan hasil diskusi kalian. Sekarang Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk kesimpulannya, bagaimana cara membuat diagram batang? Itu yang pertama-tama harus kita buat itu adalah huruf L, rangkanya ya. Kemudian baru kalian buat jumlahnya. Dan di sebelah sini mengerti semua, bisa semua membuat diagram batang? Bisa. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, hari ini adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, aku akan membagikan LKPD untuk kalian. Jadi kerjata dan silakan untuk semua. Badannya tegap, duduk badannya tegap. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Belajar diagram batang hari ini? Mudah. Ya, mudah. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Apa yang telah kalian pahami hari ini? Siapa yang bisa? Tadi ya, belajar tentang apa? Membuat tulisan. Siapa yang bisa? Tentang membuat diagram batang di rumah kalian. Itu kalian cari data di sekitar tempat kita tiba di ujung pelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, nanti kalian akan operasi semut. Itu untuk mengambil sampah. Masing-masing satu orang berapa? 5. Satu orang 5 sampah untuk dimasukkan ke dalam kotak sampah. Nah, kita bernyanyi dulu agar kembali semangat.